Uga omen sudah kasih denda. Itu semoto tak boleh bisa. Sekarang boleh kena penjara 6 bulan, ha? Ha? Mak rampik yang buat bising habis semua kena. Sebab tu jangan remoto, ada faham? Eh, model remoto ke? Tara, bos. Pergi balik bangla. Duit Tara, bos. Pergi sana, pilih yang kecil. Kecil apa, bos? Duduk Malaysia, cakap Melayu. Itu esok kasih tukar lah, dek. Beri, bos. Itu pun Tara tahu.
Sekarang boleh kena penjara 6 bulan, ha? Ais krim kegilaan akulah. Woo! Oh, jatuh. Berani dia mari ofis aku semalam. Hari ni polis semua ada. Bapa dah mari je.
Kantor itu Hazel ni. Aku baru kuat simpan tadi ada satu roblo lah weh. Kali ini kita semua habis lah. Aku punya ada cuci tangan. Dey, simpan senjata. Ini orangnya. Saya... Dia ni lah. Itu dia masih tak ikut standar Ezos. Jadi saya sama dia lah. Atas undang-undang. Semuanya sudah termatur dalam ini kertas lah. Bukan saya bikin. Kenapa buang? Ha! Kita nak wakil macam mana ni? Kita kena stop jual Ezos. Setakat tangkap ikan bilik. Jerungnya masih berleluasa di luar sana. Dan mencari mangsa-mangsa untuk dia je. Mau cuba fikir. Aku sakit kepala ni. Hei, Dato' YB. Mau tengoklah masalah yang menimpa rakyat sekarang ni. Dia bukan banyak duit. Lainlah macam YB. Pakai Ezos bunyi macam mercum bola kan. Tapi YB masih degil. Habis semua terperanjat bila dengar Ezos motor Honda kat YB. Termasuk bro aku yang aku train selama 6 bulan. Akhirnya tu mampus lah. Dari pokok kelapa, siapa nak ganti rugi? Macam ni kena jadi YB. Koya, jangan dengar koya yuk. Koya, sabar, jangan dengar koya. Exhaust asal bukan lain. Sedap rasa ambil tak dapat pakai rezek. Nak pakai rezek pun 70k kot. Dapat bunyi rezek pun jadilah. Eh, ni motor siapa ni? Motor gua lah, bro. Apa sah kontot ni magat ni? Set-set wheelie. Biasalah tu. Kau pandai wheelie? Pandai lah. Budak motor tak pandai wheelie. Malulah, bro. Setakat fly, dah lajar boleh. Macam mana boleh pandai wheelie, eh? YouTube kan banyak. Tengok je tutorial tu. Tengok YouTube pun boleh pandai? Boleh. Oh, okey, okey, okey. Nanti aku try. Selagi hidup
di dunia ini. Berikanlah aku ya, sebabnya aku dah letih. Sebab-sebab lagi aku dah letih. Khususnya, masa aku pakai baju raya je. Berhenti sekejap. Bagusnya. Silakan. Ada apa soalan? Ini semua wartawan mana ni? Kasih berambus. Suka hati je ya. Undilah saya. Baru dapat baju raya. Tak ikhlas. Monikan tak pernah berubah. Tahun ni aku ingin pakai baju kurta. Tapi kau boleh dapatkan itu di butik. Kacak. Black metal pembeli. Dapatkan baju-baju Melayu di butik kacak segera. Design banyak gila lah. Kepelu ada rokok, ada biru pada. Tingkat tiga Ansan Ajibi Mall. Mesti jual barulah. Buka pelis. Selamat Hari Raya Aidilfitri untuk semua dari butik kacak. Selamat.